Kamu sekarang yang mana kok ini? Kamu berperan sebagai kapten. Kapten, apa tugasnya? Mengatur. Ya, jadi mengatur kapan Anda masuk ke lokasi, kemudian apa? Coba jelaskan. Mengatur apa? Apa yang diatur? Kita masuk tempat dari pagar. Lompat dari pagar dan menyekap security. Ya. Setelah itu tugas berikutnya masuk ke area pabrik. Masuk ke area pabrik. Oke. Nah, setelah itu yang melakukan penodongan siapa? Yang penodongan kemana? Anda yang melakukan penodongan dengan menggunakan airsoft gun ini, ya. Kemudian yang menyekap satpam orangnya lagi DPO. Oh, yang masih DPO. Ya. Mereka melakukan pencurian dengan kekerasan dengan melakukan melompati pagar pabrik PT SAI. Pelaku sebanyak 5 orang, kemudian langsung menuju kode pos security dan menyekap 3 orang security yang ada di pabrik, dan kemudian mengambil uang yang berada di brankas yang ada dalam kantor PT SAI yang berisi 3,5 juta serta kabel tembaga yang kurang lebih nilainya 100 juta rupiah. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.